Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua dimanapun berada yang sudah menonton video ini. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kelancaran rezeki yang melimpah dan barokah. Baik rekan-rekan semua, dalam kesempatan video kali ini saya ingin berbagi sedikit informasi ataupun pengalaman, yaitu tentang cara membuat slot kunci pintu lipat besi yang akan saya sesuaikan dengan ketinggian pintu lipat ini. Untuk pintu lipat besi ini dengan ketinggian 2,50 meter, jadi untuk bagian slot kunci atas akan menyesuaikan dengan ketinggian orang dewasa. Jadi untuk bagian yang bawah agak pendek dan atasnya lebih panjang. Baik rekan-rekan semua, sebelum melanjutkan menonton video ini, mohon didukung terlebih dahulu dengan subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi berikutnya dari channel ini. Oke rekan-rekan semua, mari langsung saja kita memulai untuk tutorial kali ini. Dan untuk bahan pembuatan slot kunci pintu lipat, pertama yaitu pipa untuk cincin dan juga beton eser 12 dengan panjang 27 cm, ini untuk bagian slot kunci bawah, dan juga plat strip dengan panjang di kisaran 6 cm. Oke, langsung saja kita memulai untuk perangkaian ataupun pengelasan pembentukan slot kunci. Kali ini kita akan menggabungkan plat strip ini dengan beton eser 12. Lakukan pengelasan tepat di bagian as beton eser ataupun tengah beton eser, pas full bagian samping kanan dan juga kiri. Dan berikutnya rapikan ini untuk sudut bagian plat strip agar tidak tajam, lakukan dengan gerinda penghalus. Dan berikutnya yaitu masukkan cincin slot kunci ini. Ini hanya satu saja untuk bagian atas. Lalu untuk bagian tengah, tepat di tengah beton eser ini, lakukan pengelasan untuk penguncian cincin ini agar tidak lepas. Dan pengelasan tepat lurus dengan plat strip. Nah, di sini untuk pembuatan sudah siap, satu untuk bagian bawah dan yang panjang ini untuk bagian atas. Dan berikutnya untuk memperindah slot kunci ini, kita sedikit bengkokkan untuk plat strip-nya. Ini 1/4 lingkaran. Baik rekan-rekan, akan kita mulai untuk proses pemasangan ke pintu lipat. Buat cincin ini atau pasangkan cincin ini bagian atas dan bawah
lurus agar slot kunci ini mudah untuk dinaik turunkan. Dan selanjutnya yaitu tambahkan beton eser 6 ataupun 8 untuk mengunci slot ini agar tidak jatuh. Buat panjang sejajar dengan beton eser 12. Oke, rekan-rekan semua, kurang lebih seperti inilah untuk proses pembuatan, cara pembuatan slot kuncian pintu lipat besi untuk bagian atas dan juga bawah. Rekan-rekan semua, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata pengucapan penyampaian saya ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan subscribe dan juga nyalakan loncengnya.